Mainnya menggoda, kebangetan Aji kalau tidak tertarik. Sebelum lanjut silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Persebaya Surabaya kabarnya akan mendatangkan striker asal Brasil bernama Alef Andrade. Coach Aji Santoso telah disodorkan pemain asal Brasil untuk mengisi kekosongan lini depan Persebaya. Nama Alef Andrade tentu sangat asing di telinga para pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya, Alef Andrade belum pernah bermain di Liga Indonesia. Lantas banyak yang meragukan kualitas Alef Andrade yang menjadi calon predator Persebaya Surabaya. Berikut bukti skill Alef Andrade. Alef Andrade kerap ditempatkan menjadi ujung tombak timnya. Badannya yang kekar membuat Alef Andrade selalu memenangkan duel. Ditambah lagi dengan kecepatan yang dimiliki Alef Andrade bisa membuat lawan kewalahan. Sebagai striker, naluri mencetak gol Alef Andrade sangat tinggi. Alef Andrade mampu mencetak gol melalui tendangan kaki kanan terkuatnya. Bahkan, seringkali Alef Andrade mencetak angka melalui tandukan kepalanya. Alef Andrade tipikal penyerang yang bisa menjadi tembok dan target umpan rekan satu timnya. Alef Andrade juga sering ditunjuk sebagai algojo tendangan penalti karena ketenangan dan mental yang dimilikinya. Dengan kemampuan Alef Andrade tersebut akan membuat lini serang Persebaya Surabaya semakin tajam. Apalagi Alef Andrade akan berduet dengan sayap cepat Persebaya Surabaya yang baru yaitu Higor Vidal. Perburuan striker asing Persebaya Surabaya kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dirumorkan bidik striker asal Romania, Vlad Morar, Persebaya Surabaya kini melirik bomber asing lain. Manajer Persebaya Yahya Al-Katiri, akan mendukung penuh apapun yang dipilih Coach Aji Santoso dalam masalah pemain. Dilansir oleh Tribun WoW, Persebaya Surabaya kini melirik bomber asal Brasil bernama Alef Andrade. Kabar tersebut muncul dari unggahan akun Instagram yang mengulik tentang rumor transfer pemain dan seputar liga di tanah air bernama @guzikbola pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Si pengguna akun menegaskan, bahwa Alef Andrade adalah stiker asing yang dipastikan masuk radar bajul ijo. Update, penyerang asing baru Persebaya dipastikan berasal dari Brasil kelahiran tahun 1994 dan bermain di salah satu liga Eropa, tulis @guzikbola. Alef Andrade, 27 tahun. Alef sendiri saat ini masih tercatat beramin untuk klub kasta tertinggi Liga Kazakhstan, FK Akiaru. Warganet dan pendukung Persebaya Surabaya, baju ijo tampaknya asing dengan nama Alef Andrade. Mengingat Alef Andrade belum pernah merasakan panasnya kompetisi liga di tanah air. Dikutip Tribun WoW dari Transfermarkt, Alef Andrade adalah pemain asing yang lalang melintang di Liga Rusia, Portugal dan negara asalnya, Brasil. Alef Andrade berstatus sebagai pemain FK Atirau sejak tanggal 24 Juli tahun 2021. Pemain berusia 27 tahun tersebut mencatatkan 7 penampilan bersama FK Atirau di semua ajang kompetisi. Dari 7 penampilannya, Alef Andrade membukukan 2 gol dan 1 assist. Menelisik dari statistik yang ia catatkan selama berkarir sebagai pesepak bola, torehan Alef Andrade tak begitu mentereng. Penampilan terbanyak dicatatkan Alef Andrade kala memperkuat klub dari kasta kedua Liga Rusia, Baltika Kaliningrad pada musim 2019/2020 sampai dengan 2020/2021. Saat itu ia mencatatkan 47 penampilan dengan membukukan 15 gol dan assist. Aji Santoso tampaknya harus berhati-hati dalam memilih striker asing. Mengingat dua striker asing Persebaya Surabaya di musim lalu, Jose Wilson dan Arsenio Falcor tampil mengecewakan. Di satu sisi, Persebaya Surabaya harus menggelontorkan banyak dana bila ingin menggaet Alef Andrade. Mengingat Alef Andrade masih terikat kontrak dengan klubnya hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Menarik dinantikan, siapakah di antara Alef Andrade dan Vlad Morar yang akan dipilih Persebaya Surabaya?